Penyanyi dangdut Fitri Karlina tampil dalam acara peluncuran kafe dangdut di Times Square, New York. Kafe itu diharapkan membantu promosi budaya dan kopi asli Indonesia. Penyanyi dangdut Fitri Karlina baru-baru ini tampil dalam acara seni dan budaya Indonesia di area Times Square, New York. Fitri tampil membawakan beberapa lagu, termasuk lagu hits ABG Tua. Puluhan warga Indonesia bergembira menyambut penampilan Fitri sambil berjoget dangdut di depan panggung. Happy banget perjuangan kita selama bertahun-tahun untuk bisa membawa dangdut ke Amerika. Ini benar-benar adalah puncak pencapaian kita. Aku di sini bisa dibilang adalah pembuka jalan gitu. Kegiatan yang kita gelar dalam rangka Grand Launching Cafe Dangdut New York dan Indo Pop Movement di Times Square, di seberang Red Stairs, itu berjalan sangat baik dan mendapat sambutan cukup meriah dari warga masyarakat kita dan juga warga masyarakat yang memadati kawasan Times Square ini. Acara yang juga menampilkan berbagai pertunjukan tarian hingga fashion yang menampilkan karya desainer Indonesia, salah satunya desainer senior Hengki Kawilarang. Temanya memang batik gedong bitik dari Kalimantan Tengah. Saya kolaborasi dengan teman saya Flow, ya. Jadi Hengki Kawilarang X Flow coba mengangkat batik gedong bitik khas Dayak dari Kalimantan Tengah. Walau acara ini disebut sebagai Grand Launching Cafe Dangdut New York, namun hingga saat ini belum ada bentuk fisik, tempat, dan lokasi dari Cafe Dangdut ini. Menurut pernyataan klarifikasi Cafe Dangdut New York yang diterima VOA, Cafe Dangdut New York saat ini telah menyiapkan operasionalisasi Cafe Truck Cafe Dangdut New York, sembari memproses pengerjaan Cafe Shop Cafe Dangdut New York. Naratama, VOA.